Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah benar arwah orang yang sudah meninggal dapat merasuki raga manusia yang masih hidup? Mohon penjelasannya. Enggak benar teman-teman sekalian. Arwah apa ya? Ruh orang yang sudah meninggal itu enggak bisa merasuki ya orang yang masih hidup. Ini antum ini terpengaruh dengan film-film yang ada di TV begitu. Maka jangan pernah ya, saran ini jangan pernah sama sekali menonton film-film yang ya berbau mistis. Karena akan menghadirkan rasa takut, ya akan menghadirkan berbagai keyakinan-keyakinan yang menyimpang begitu. Ya, adapun terkadang ya ada orang yang kerasukan kemudian mengatakan saya arwah si fulan, itu ya bukan arwah si fulan, tapi itu adalah jin. Ya. Sedangkan orang yang sudah wafat, roh mereka itu sibuk dengan azab kubur, ada yang sibuk dengan nikmat kubur. Jadi mereka nggak bisa kemudian kembali ke dunia, arwahnya gentayangan, nggak ada ya, arwah gentayangan dalam Islam, nggak ada. Ya, makanya jangan mendawamkan, jangan membiasakan menonton film-film yang berbau mistis, karena terkadang film-film tersebut ya dibaluti dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Wallahu ta'ala a'lam.